Rombongan Bante atau Biksu yang melakukan perjalanan spiritual internasional Tudong telah tiba di Cirebon, Jawa Barat Kamis pagi. Warga ikut menunggu kedatangan mereka dan memberikan air mineral. Didasari rasa penasaran dan dibalut hangatnya toleransi beragama, warga Cirebon memberikan minuman kepada biksu yang melintas. Sebanyak 32 orang Bante atau biksu ini melintas di jalur utama Pantura Cirebon. Para biksu ini berasal dari Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Mereka berjalan kaki menuju Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Perjalanan ini akan ditempuh sekitar 2.000 km dan ditargetkan tiba di Borobudur pada 1 Juni 2023 untuk menyambut Hari Raya Waisak yang jatuh pada 4 Juni mendatang. Jalan jauh kan mereka juga bukan dari deket lah, bukan orang dekat dari Cirebon aja, dari negara lain juga kan ada. Jadi ibu ngasih apa tadi tuh? Air mineral. Air mineral aja. Ya, unik atau gimana sih bu? Ini baru pertama kali beli. Baru pertama kali lihat ritual seperti ini. Selama ini di TV aja. Ya kita mah toleransi sesama umat beragama aja masnya.